guys, di video kali ini aku mau nge-haul knit pants. Ini harganya murah banget. Ini dia, aku beli 2. Cuma 70 ribuan aja guys. Menurut aku ini tuh kayak termurah dan terbagus Shopee sih. Karena banyak seller yang jual murah tapi menurut aku belum tentu bagus. Ini tuh ratingnya itu udah oke banget. Aku lihat ulasan-ulasannya juga ini paling oke. So, yuk langsung aja kita ke videonya. Langsung aja kita unboxing. Aku bakal mulai dari warna krem dulu karena dianya tuh lucu banget ya warnanya. Nah, menurut aku ini warna yang paling netral sih. Jadi bagi kalian yang kayak pengennya itu celananya masuk di baju apapun yang kalian punya, ini tuh bisa banget. Nah, ini jahitannya super rapi sih guys. Kalian bisa lihat sendiri itu rapi banget, nggak ada benang yang berserak atau gimana-gimana gitu. Terus nggak ada jahitan yang kayak jeliter-jeliter gitu. Dan ini kalian bisa lihat sendiri pinggangnya sumelar guys, kayak gini tuh. Dan ini mereka jahit pinggangnya tuh bagus banget sih menurut aku. Jadi kayak model gede gitu ya nggak sih? Tuh. Kayak ini bahannya lumayan tebel ya menurut aku, nggak yang tipis gitu. Biasanya kalau misalnya knit pants aku lihat yang harga di bawah 100k, itu rata-rata ulasannya tuh kayak bahan tipis, terus kayak kurang nyaman gitu kan. Tapi ini enggak. Ini tebel dong. Dan ini menurut aku enggak nerawang sih. Oh ya guys, untuk panjangnya ini tuh panjang banget. Dan nanti kalian sesuaikan aja tinggi badannya. Aku tuh adalah 153 cm. Ini bagus banget sih. Di aku ini tuh enggak kecongklangan dan enggak kepanjangan juga. Jadi kayak ngepas banget gitu. Next, aku bakalan buka yang warna olive karena dia juga bagus banget menurut aku ini warnanya. Oh ya guys, mereka itu banyak banget pilihan warnanya. Kalian langsung aja cek linknya ada di description box-nya aku. Nanti kalau misalnya warna yang kalian pengen itu lagi habis, kalian masukin aja dulu ke keranjang warna apapun yang mungkin kalian gak suka. Tapi kalian sering-sering cek keranjangnya karena mereka bakal restock warnanya lagi. Karena kemarin kejadian di aku tuh gitu sih, mereka kayak cepet banget kehabisannya dan nantinya mereka bakal restock. Jadi olive-nya tuh kayak yang ngedip gitu, jadi nggak terlalu hijau. Ini bagus banget, jadi kayak olive nude. Dan ini sama sih, jahitannya super rapi, bahannya juga lumayan tebel. Tuh. Kalau kalian nggak percaya nih guys, tuh tebel kan. Nah, terus dianya tuh kayak melar juga. Nah, ini aku kasih lihat ke kalian perbedaan antara warna krem dan warna olive-nya. Jadi kayak gini tuh. Bener-bener bagus-bagus banget sih guys warnanya. Oke, langsung aja kalian klik link produknya di description box-nya aku. Nah, jadi udah segitu aja video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.